Welcome to my channel, Si Kohar. Bertemu lagi dengan saya, Si Kohar. Kali ini saya akan mengupdate video tentang cara mendapatkan pulsa gratis di HP Android. Langsung saja saya cek dulu pulsanya. Nah, 0 kan? Ini 0 pulsanya. Saya pakai nomor M3. Langsung saja kita akan menuju ke aplikasinya. Sekarang tanggal 16 Oktober. Langsung saja buka aplikasinya. Jika belum silakan install. Nama aplikasinya adalah Rewardku. Cara mendapatkan poinnya juga cukup mudah. Sekarang poin saya sudah mencukupi minimal payout atau withdraw dan atau penarikan. Langsung saja saya withdraw dan harus menunggu beberapa menit, jadi saya jeda dulu ya. Tunggu. Dalam peninjauan mungkin membutuhkan waktu 2 atau sampai 3 menitan atau mungkin bisa lebih. Nah, ini dia pulsanya sudah masuk 5000. Ini buktinya. Kalau sudah masuk 5000, nah ini dia. Langsung saja saya cek ya, apa memang benar masuk atau belum. Bentar, salah. Bukan salah atau invalid. Tunggu sebentar. Nah, ini dia, sudah masuk 5000 ya. Ini karena biasanya kartu M3 saya pulsanya habis-habis sendiri atau kena apa itu sedot atau apalah, kurang tahu. Jadi saya paketin langsung biar gak hangus begitu saja atau tidak hilang begitu saja. Nah, sudah sukses. Statusnya sudah sukses. Oh iya, aplikasi ini adalah aplikasi yang mirip dengan aplikasi poin-poin ya. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.